Oke, hari ini kita akan main GTA roleplay lagi, di mana gue berpura-pura menjadi polisi di dunia game. Ini karakter gue namanya Bambang. Iya. Halo, halo Jamet. Bambang. Jamet Tata. Kamu mana aja nih, Kapten? Masa dia di atas atasan saya tidak ngerti kepolisian? Ngerti, saya kan cuma ngasih tahu kamu. Supaya kamu tuh bisa belajar sendiri, Tatang kemarin. Manja-manja ya, kita patroli sama mereka. Ayo Milo. Halo, halo Sir. Halo, oh Sir, ini kan perempuan. Kan saya ngomong sama Sir Milo. Saya ngomong sama Sir Milo. Tapi ngeliatnya ke saya ya. Matanya saya ngelirik tadi, mata kiri saya ngelirik. Oh ngelirik, iya. Saya nggak ngeliat matanya, maaf. Iya, 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 tidak apa-apa Tatang. Sir, kita ngapain Sir Milo hari ini kita? Kita patroli sama Manja. Asik, asik, asik. Asik. Tenang. Oh, itu senang ya. Senang banget juga. Kalau senang gitu, saya kalau senang gitu. Senang banget. Kapten, saya semangat sekali Kapten buat hari ini Kapten. Benar. Milo juga semangat. Tidak paham kepolisian Kapten, bohong. Mendingan ditukar saja Kapten biar saya dapat mobil Kapten. Kamu masih codet dari kemarin, Tatang. Codet, nah, mana ada codet. Kalau codet saya preman. Kalau codet itu di kepala, codet di kepala. Kalau codet itu pangkat. Betul. Jambang bener, codet itu pangkat. Ya, dengerin. Kalau codet itu di kepala. Bambang. Ini saya masih bawa senjata hunting, gak apa-apa nih, Kapten. Gak apa-apa, asalkan itu gak ngeluarin anak. Kenapa tuh? Kan senjata hunting kan? Oh, bunting, Kapten. Oh iya. Kapten tadi kenapa dia ngukur lemari, Kapten? Ini yang officer cewek ini, Kapten. Iya, aku emang furnitur banget anaknya. Oh, gitu. Aku pengrajin kayu sebenarnya, Bambang. Ini kerja sampingan aja. Bambang. Ayo kita patroli. Yeay. Let's go, Cap. Oke, let's go. Ada yang klinis, Kapten. Ada yang klinis tadi. Itu polisi tidur. Betul. Emang polisinya lagi tidur, Anda lindas sih tadi. Iya. Kapten bisa bawa mobil? Bisa. Ini gak ada yang benar kan? Aduh, Kapten. Bisa banget sih. Kapten. Iya, mundur dulu Kapten. Oh, mundur lagi. Iya. Baru jalan lagi. Enggak. Bisa enggak Kapten ini lepas helm dulu sebelum naik mobil biar enggak tertutup matanya Kapten. Jangan nanti ke ini kalau Milo buka helm nanti gaya. Oh, kita ke sini. Ini benar Kapten. Apa aja Kapten? Di sini mana ke sini maksudnya? Kapten mau ngajak kita kemana ini? Ambil gaji dulu kali ini, si Bambang gak pernah ambil gaji. Saya gajian dulu ya. Uang rakyatnya Bambang. Salah ya? Kemana sih? Ambilnya kemana sih? Itu kan di bank besar kita ke principal. Iya, maaf. Itu bukan bank besar di taman kota, Bambang. Oke. Saya gak pernah ambil gaji, Bambang. Saya tidak tahu kota gimana kamu. Arah mana ya? Kiri. Ih, ada mobil burger. Pesan mobil burger. Itu mobil siapa, Cap? Itu, Cap? Burger, saya butuh makan burger. Burger, saya butuh makan burger. Itu mobil burger. Burger, Oke, alien dia alien. Kapten nih gimana? Kapten ada alien Kapten? Kamu ada yang bisa dibanting? Ada yang bisa dibanting? Ya, saya membutuhkan bantuan kalian. Apakah kalian bisa membantu saya? Apa tuh? Apaan tuh? Kita polisi. Oh. Ya kita. Oh, iya. Mereka dia juga tahu Bambang kalau kita polisi kita pakai seragam. Apa yang bisa kami bantu untuk Anda, Mata Satu? Panggil saya Coil. Coil. Koil. Apa yang bisa kita bantu, Koil?
Koyur. Itu koil. Koyur. Koyur. Koil. 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 Koyur nanti disepak Milo. Koyur. Sir Milo, ini si Tolil ini apakah Pak Tolil gimana Pak Tolil? Koil, Pak. Koil. Koyur. Oh. Foil. Oh, koi, koil, oh, koil, 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 gimana Pak Koil? Apa yang bisa kami bantu? Komandan dari mana? Jadi saya ini tinggal di salah satu pulau. Oke, okay, oke. Okay. Ya, dan saya membawa mobil ini. Saya ingin meminta bantuan kepada kalian para polisi. Oh, apa itu bantuan apa tuh Pak Koil? Jadi apakah kamu pernah mendengar emas dan berlian yang banyak di pulau ini? Di pulau mana? Wow. Di pulau mana Pak Koil? Pulau mana tuh? Ini. Oh, pulau kita. San Andreas. Okay. Tidak, kami tidak pernah dengar Pak Koil. Ada emas apa Pak Koil? Wow. Jadi saya membutuhkan bantuan polisi untuk menjaga saya untuk ke sana. Boleh Pak Koil. Tapi kami dapat emas enggak? Kan sekarang saya kalau tidak ilegal kamu saya tangkap nanti. Oh, tenang. Tidak, itu legal. Orang itu legal. Itu legal. Itu legal. Itu legal. Oh, legal. Boleh. Tapi kami dapat emas enggak? SpongeBob bukannya. Dapat emas enggak Pak Koil? Bagaimana? Koil. Wow. Halo. Kita 50-50. Wah, boleh. Gimana kalau kamu dapat 70-30? Itu untung sekali, bukan? Iya, enggak. Dia tadi nawarin kita udah 50-50, Kapten. Berarti kan kita... Wah, itu kita rugi, Bambang. Ya enggak dong, kan 70 lebih gede dari 50. Itu Kapten pakai helm, berarti apa otaknya enggak ada ya? Matanya aja gitu. Enggak punya otak ini. Oke, boleh Pak Koil. Let's go, Pak Koil. Nah, ini dia. Baju penyelamat Milo. Oh jadi keren jadi banget. Jadi manusia kampret ya. Tere 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 tere. Keren. Lihat. Kayak om-om aneh sih Kapten. Kayak om-om Halloween sih. Kenapa kamu berubah? Tatang, si Kapten Joji kemana Tatang? Kenapa kita dapet yang begini Tatang? Enggak tahu kita. Kapten Joji juga sepertinya lagi. Mari Kapten Joji itu berwibawa banget ini. Dia Kapten Joji iya, itu. Iya kita dilepas ini. Kita dapat yang beginian data. Pelan-pelan. Ikuti saya saja. Iya. Siapa yang naruh pohon di sini? Kapten Milo. Kapten Milo. Ya, Kapten Milo. Bapak kamu kan sebelahnya, kamu GPS dong. Oke. Terus. Arah kiri, arah kanan. Terus kiri. Ke kiri Kapten. Kiri. Jangan, woi. Ke kiri. Mobil-mobil warga tuh. Oke. Okay. Ikutin aja itu yang burger Kapten. Kapten maaf ya, burger tapi ini jubahnya Kapten keserimpet itu. Di bawah. Iya, keserimpet. Di bawah. Oh iya, ini biasa. Jubahnya kayak mau ikutan Indonesian Idol nih jubahnya. Ini jubahnya pakai spring bed. Oh, pakai spring bed. Hati-hati. Iya, biar empuk. Iya. Awas nabrak, itu Kapten. Itu lucu banget Kapten itunya. Burgernya dapat dari mana itu ya? Milo sih emang lucu bukan banget itu, sih. Itu si burger ya. Ini dapat dari mana? Saya juga mau. Oh, dia sepertinya penduduk asli. Dia temannya SpongeBob kayaknya. Iya, emang iya. Pep nih. Iya. Itu kakak itu apa tuh kakak? Koil-koil. Kaisang. Koil-koil. Kaisang. Ya. Eh. Itu mobil siapa sih taruh depannya? Milo kos nabrak. Baik-baik saja officer. Baik. Rugi dong. Oke. Belok kiri. Oke. Oke. Jangan nabrak juga. Jampang kamu bisa ngasih jalan. Ya enggak kan tadi saya udah kasih lihat. Kapten Milo masuk polisi caranya gimana Kapten Milo? Apa? Kapten Milo cara masuk polisi gimana kok bisa keterima? Oh, Uncle Joji ngabisin 5 hektar sawah. Oh, pakai bantuan Joji. Betul, jual sawah. Pantesan, Bambang kita dilepas begini, makanya, Bambang dilepas jadi kapten. Kayaknya kita yang disuruh bantuin si Kapten Milo sih. Betul, untuk memberantas kejahatan sih. Sir Joji kayaknya lagi pulang kampung juga. Itu di iPad depan apa itu, Sir Milo? Kok ada iPad di depan? Kamu diem aja. Oh, tidak apa-apa kah? Saya langgar tadi lampu merah. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oh, ada officer. Oh, nggak boleh. Rugi dong. Jangan kan tadi Sir Milo yang nyuruh tadi. Oh iya. Okay. Kita lagi nggak acting ya? Iya. Iya, betul. Iya. Oh, kita ke pulau apa ini? Oh, di bagian utara ya ini ya? Di selatan. Iya, ini selatan, Bambang. Apa itu? Oh, ada asapnya. Hah? Itu lagi di oven burgernya kali ya? Oh, tidak. Kok merasap?
Kenapa mobilnya? Ya, mobil saya rusak. Oh, rusak. Oh, oh belum dimasak tadi. Enggak, terus apa kita bareng-bareng di belum sini? Belum dimasak itu. Bannya kempes. Bannya kempes. Pakai ketimun bisa, soalnya, so. Iya, timunnya lembek. Ya, iya, bannya kempes. Waduh, ini lembek. Ini basi. Ini bannya lembek. Terus gimana? Ya, ini... Siapa nih namanya? Koyur? Koyur. Saya... Koyur. Ini orang-orang pada marah, Sir. Waduh, Sir. Bambang, saya di polisi tidur dong. Rugi dong. Tabrak warung dong, Bambang. Aduh, ditabrak. Mungkin mobil saya... Mobil saya! Waduh. Tapi keren banget Tatang ini mobil. Asli deh. Mobilnya cuma bisa gitu doang, Bambang. Iya. Cuma gitu doang ya? Itu kepalanya muat gak? Naik. Bentar, itu gak naik, dia gak naik di belakang. Kapten. Tuhan bener kan kepalanya nongol kan? Pak Koil, kita mau ke daerah laut, Pak Koil. Koyur, kita ke daerah laut ya, Koyur. Iya. Ya, dimana... Pelan-pelan, jangan nyemplung. Harta yang saya bicarakan itu, dia itu berada di pulau ini. Waduh. Wow. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi di sini kita akan menyewa kapal. Oh, menyewa kapal. Oke, siap. Itu kapal apa itu? Koil. Pak Koil kok jalannya kayak itu ya? Lagi jatuh. Pak Koil jatuh. Aman. Pak Koil. Dia ikan. Dia ikan. Oh, dia ikan. Dia bisa bertahan. Plankton. Itu. Dia bisa bertahan. Topinya ganggu banget Pak Koil. Pokoknya. Itu sebagai penanda kalau dia lihat dia tuh kalau ke topi pantesan itu kan dia pakai topi itu biar orang tahu dia tenggelam. Oh, penanda bener. Bener Pak Koil pinter banget. Tatang munduran dikit Tatang. Wow. Munduran Tatang. Aduh. Tatang munduran. Saya habis beli kapal. Ada wah, kapal besar sekali. Makan dong, mau bisa. Ini aku ada mie goreng. Mau dong. Oke, aku makan juga. Enggak sehat. Enak banget. Makan yang Indomie lah. Enak banget. Ini Indomie dong, enak nih. Mana, ayo mana kita naik itu. Langsung dimakan. Let's go. Oke, let's go. Lompat dulu jambak. Wow. Ya, hampir kecebur saya. Halo. Kamu makanya jangan silakan lompat duduk, sambil silakan minum. Silakan duduk. Nih, duduk di sini. Ih, seru banget. Mungkin harus ada satu orang yang dipanggil. Pak Koil orang kaya ya, Pak Koil? Kamu duduk sini, jambang. Sini aku di sini jambang. Nih. Nah, kamu duduk sini kutang. Tatang. Kutang. Pak Koil, kamu layar. Orang kaya Pak Koil? Oke. Okay. Iya. Kenapa? Kamu orang kaya. Kok punya beginian? Ih, keren banget. Hai. Itu di depan ada apa Pak Koil? Ah, itu kapal besar yang dimiliki oleh. Kita mau meledakkan itu. Oh tentu tidak. Oh tentu tidak. Waktunya meledak-ledakan sih menurut gue itu, ya. Itu Kapten Milo ngapain sih? Lagi menyemangati kita ya Kapten ya. Iya, menyemangati Koyur. Ayo Koyur. Ini kepolisian kita begini ya. Betul. Tapi mungkin saya sebelumnya mau berkenalan dulu. Yang memberikan saya badge hanya Pak Bambang dan ini dengan ibu siapa? Saya ibu Senja Maghrib. Oh. Saya ibu lahirnya Maghrib, dinamain Senja. Oh, ya. Ibu Senja, iya. Dan kapten kita? Ini nama saya Chris Hemsworth. Apa namanya kapten? Chris Hemsworth. Oh, Kapten Chris. Oke, Kapten Chris. Iya. Bukannya Milo nama Anda, Kapten. Kalau lagi di lautan gini biar keren nama Milo itu jadi Chris Hemsworth. Oke. Okay. Jadi kita kembali ke topik. Yang di mana ada sebuah harta di salah satu pulau itu berupa emas dan ya bisa dibilang beberapa banyak perhiasan di sana. Dan saya membutuhkan bantuan kalian. Apa? Yang benar aja. Rugi dong. Enggak gitu sih. Itu ya pulaunya ya? Wow. Kita akan mencari emas di pulau itu. Ya. Tentunya bukan di dalam pulaunya. Ini pulau apa? Pulau apa namanya? Perico. Apa? Cayo Perico. Cayo Perico. Cayo Pento. Pento. Cayo Perico. Kapten ini kita jauh sekali. Kapten, kita bisa percaya orang ini atau tidak, Kapten? Iya Kapten, kita takut diculik Kapten, takut ada manusia pemakan manusia nanti. Ginjal kita dijual nih, aduh. Tidak. Percaya pada
Yakin aja sih menurut kita. Oke 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 kapten, saya percaya sama kapten ya. Oh, kita nggak kenapa-napa ya. Tepuk. Itu ada apa itu ada? Kok ada kayak siluet orang itu? Poster? Kok ada gambar kayak tentara gitu? Dan itulah mengapa. Pak Koil, kamu yang benar aja Pak Koil, ini kita mau diapain nih? Pak Koil, ini kita jauh banget Pak Koil perjalanannya Pak Koil, ini kayak mau liburan ke Pulau Seribu. Ini nggak ada grabnya nih. Cayo Perico, oke. Welcome. Wah, Sir, saya deg-degan banget nih, Sir. Ada apa ini, Sir? Absen. Ada Ilham, ada Rizky, ada Iskandar. Manja. Itu ngapain main punya? Semangat, sorry. Ah, ngapain juga kita? Ada apa ini? Kita mau liburan ya? Kenapa jemput? Asik. Saya bahasa, Kapten. Iya, Milo juga bazan nih. Gimana Koyor sekarang? Gimana Koyor? Ini gimana Pak Koyor? Ini Pak Koyor. Pak Koyor ini kita mau liburan. Welcome to Cayo Perico. Cayo Perico. Jaya. Wow. Ini mana membutuhkan kalian untuk carikan saya sebuah perhiasan yang tersembunyi di pulau ini. Wah, di mana tuh? Yang di mana saya sudah memiliki. Yang di mana saya sudah memiliki petanya. Dan saya membutuhkan bantuan kalian. Mana petanya? Bambang, mana petanya? Takut Bambang. Iya, saya juga takut. Kamu jangan di belakang saya. Kamu di depan saya. Bambang, saya takut ada manusia kanibal. Sumpah, pulaunya gak ada peradaban, lihat tuh. Itu ada kodok gede. Mana? Udah nyelam. Bambang, saya takut Bambang. Nampaknya petanya dari sebuah tempat. Oke. Ah, di mana tuh? Di bawah. Tapi ingat. Jangan kasih tahu sama siapa. Oke. Bilang. Okay. Jangan kasih tahu siapa. Petanya ada di mana? Jangan ngomong di radio. Jangan. Mana petanya Pak Koil? Petanya mana Pak Koil? Mana? Saya akan ambilkan sebuah kendaraan di sini. Okay. Kalian tunggu sini. Tinggalkan kami. Jangan tidak. Oke. Okay, ini ada kapal. Kalau tinggal kita ada kapal nih. Okay. Bisa pulang. Senitip. Kamu bisa naik kapal kan? Bisa dong, Sir. Jambang. Naik doang bisa, Sir. Tatang. Oh, bawahnya. Petanya mana, Tatang? Kata dia mau kasih kita peta, Tatang. Belum tadi sama itu, sama mata satu. Berarti belum ada ya? Kalau kita dimakan gimana, Bambang? Di sini, Bambang. Sepi banget. Kapten, gimana, Kapten? Masa kita tiba-tiba? Ada yang tahu nggak sih kita di sini? Iya, gimana sih? Nggak ada yang tahu, sinyal buat besen KFC aja nggak bisa. Agak jauh, Bambang. Ya? Nah, ini datang nih. Oh, ini dia. Nah ini, let's go. Nanti dia mobilnya. Naik. Oke. Oh iya. Saya ingin ambil topinya. Alright. Oke. Okay. Terima kasih banyak. Gaji saya full. Let's go. Sir. Awas terbang. Ngapain itu kapten di situ? Kapten masa kayak angkot? Nggak bisa, mobilnya jalan berempat, aja di luar. Tapi keren, sir, keren banget, sir. Tapi jubahnya jadi kaku, kenapa, sir? Atau kalau ingin kalian semua di luar, silakan. Kalau ingin di luar semua, silakan, bisa. Oh, tidak, saya takut. Ini nanti masuk angin. Oh. Nanti dimakan ada singa. Jubahnya disetrika. Oh, tenggang gitu ya, sir, ya? Iya. Jubahnya dari sek, ya? Ini dari sek, jubahnya. Jadi, petanya itu nggak ada Pak Koil? Iya. Kita harus mencari salah satu rumah okay, itu. Oke. Okay. Saya ingat di dalam rumah itu ada sebuah peta. Oke, Pak Koil. Dan ternyata yang saya ini salah ambil foto wanita. Oh, mau lihat dong, boleh nggak Pak Koil foto cewek? Jadi. Wah, let's go. Itulah mengapa saya membutuhkan bantuan kalian. Yang saya tahu juga dari informasinya, pulau ini adalah pulau untuk latihan para kalian kepolisian. Oh gitu. Tapi tanpa sepengetahuan kalian, bahwasanya di sini ada warisan yang tertinggal. Itu adalah sebuah harta perhiasan. Apa? Yang bener aja? Rugi dong. Kapten kan di polisi. Kok masa kapten nggak tahu ini, kapten? Iya, gimana sih kapten? Manja kamu tahu nggak? Enggak tahu. Wah, rugi dong. Pak Koil larinya kok kayak gitu sih, Pak Koil? Kebelet pipis itu. Iya. Itu kayaknya dia jalan deh. Anyeng. Pak Koil mau kencing. Bukan. Tuh. Kok kayak gitu? Tapi saya udah diselipan di pantat saya soalnya. Oh, sembelit. Dia sembelit, Bambang sembelit. Iya. Kok ada itu tempat buat nembak? Iya. Ini kayak rumah Pablo Escobar deh. Iya. How? Satu lagi.
Yang lagunya Bella Jau, Bella Jau. Itu Money Heist, itu Money Heist, Kapten. Salah, oh, salah. Bukannya? Iya, itu Money Heist, Kapten. Oke, masuk. Jangan ada kamera atau apapun itu. Oke, oke, oke. Siap, siap, Pak Koyen. Oke. Oke, ngada. Gak boleh. Milo, Milo, jangan. Oke. Sabar, sabar. Di sini, dekat saya dulu. Dekat saya terlebih dahulu. Eh, takut banget. Nah, ini Pak Koyen. Saya pulang aja ya. Pak Koyen, takut Pak Koyen. Serem. Saya ingin meminta tolong ke kalian. Di dalam sana ada sebuah peta. Mana tuh? Kalian tinggal masuk saja. Ini. Bambang dulu. Aduh, ini kita dijebak nih kayaknya nih. Tidak. Saya ada di sini. Hanya polisi yang bisa membukanya. Masuk ya. Hanya polisi yang bisa membukanya. Yes. Apa ini? Wah, akhirnya Bapak. Terbuka. Apa ini? Bapak. Lift. Ayo. Bapak. Aman. Bambang. Tatang, jangan masuk. Bang, si, takut. Si mata satu udah masuk. Ayo manja. Ah, terima kasih banyak kalian sudah membukanya karena saya tidak bisa membukanya karena harus polisi yang membukanya. Oke, baik. Ini dia. Kita bicara di Pak Koyel dari belakang jelek banget pala lu Pak Koyel. Oh, pantesan dia pakai. Kan akan mendapatkan harta. Oh, pantesan pakai begituan. Enggak takut ditabrak orang yang enggak punya. Siapa apa ya? Secure dia. Oh, itu petanya Pak Koyel. Ini ada di tangan saya. Oke. Ada 3 X ya? Saya tidak tahu. Di antara tiga itu di mana letak perhiasan tersebut? Oh, berarti salah satunya itu. Let's go. Oke, let's go. Mari. Find the treasure. Let's go. Guys, kalau kita mencari kita, harta Tatang, karun. Kita kemana dulu, Tatang? Itu ada 3 X tuh. Yang paling dekat aja kali ya? Ya. Coba kita ambil kapal dulu. Kita ambil kapal selamnya dulu. Oke. Di mana, Kapten? Ayo, let's go. Ayo. Ayo, koyur. Oh, iya. Mungkin kalau mau coba di pulau silang yang terdekat terlebih dahulu mungkin. Oke. Okay. Nah, itu cetek. Kita tidak memerlukan ini. Tidak perlu memerlukan kapal selam. Oke, okay, siap. Oke. Awas ketutup. Loh, kok bisa? Let's go. Itu mereka baru di luar. Mungkin ada yang bisa menandai biar saya tahu ada di mana. Oh, tatang, tandain tatang. Itu tuh. Ini tandain kan? Tuh, itu sempet deh. Oke, kita di sini. Oh, mohon maaf. Ini mesin apa okay. Ini namanya mesin pemanggil kapal selam. Oh, mesin pemanggil kapal selam. Iya, ini kalau ngomong sama lumba-lumba nih. Oke. Okay. Oh, bisa ngomong sama lumba nih. Oh, kapal selamnya di sini ya, Kapten. Oh, bisa ngomong sama. Ini keren banget. Wow. Keren. Kapten ini punya ini, punya kita. Zenin. Wow. Iya, Zenin naik. Wow. Let's go. Naik. Yeah. Eh, kita nggak pakai itu pelampung atau apa? Oh iya, kita bagi-bagi. Kapten, biar Milo bagi-bagi. Oksigen. Biar Milo bagi-bagi pelampung dulu. Kapten keren banget. Nggak. Iya, ada pelampung di sini. Kapten ini keren banget, Kapten. Oke, udah dapat. Ayo, ambil. Ayo, ambil. Dipakai nggak, Kapten? Pakai dong. Masih dilebihin. Siap. Udah. Oke, kalau kok bisa dipakai, kita taruh jari-jari kah? Kok dia dada-dada gitu? Kok dia dada-dada gitu sih? Aku dia dada-dada? Mencurigakan. Oke, Kuyu. Terima kasih. Ya. Silahkan tunggu di sini. Oke. Okay. Kita kemana, Kapten? Wow, kerennya. Tandain di mana tadi? Awas kita kemana, itu... Kapten? Kita diapain ya? Itu udah ada bom-bom, itu udah ranjau. Ini kena mati sih. Iya sih. Kapten. Karunnya. Di mana ya? Kapten ini gede banget, Kapten. Itu ranjaunya banyak banget. Gue takut. Kapten. Kita coba tes satu. Jangan. Gak ada nyawa kita bahaya ya. Nyawa kita bahaya, Kapten. Kalau saya mati, titip salam buat mamah ya. Oke, harusnya. Coba kalian turun aja gak apa-apa kan udah pakai oksigen. Keluar ya, tank. Bener ya. Apa itu? Mana? Gak ada apa-apa. Ayo turun. Itu atau tuh? Di... Mana ya? Ini apa nih? Ini tatang. Ini depan itu, Milo. Itu nampan. Coba dicek. Oh bisa. Apa di mana? Ada apa? Wih, emas. Wah, Yus. Serius? Ambil. Let's go. Kita kaya. Bambang, Tatang, kamu harus ambil Tatang. Sabar, saya sisain satu emasnya Tatang. Iya, ada cincin. Ambil Tatang.
banyak. Ambil semua enggak? Ambil semua enggak? Ambil semua enggak? Saya sih ambil banyak banget ini emas ya, tapi saya sisain satu buat kamu, Tatang. Oke, enggak, enggak usah disisain. Kita semua dapat. Oh, oke, oke. Kita semua dapat, kita semua dapat. Eh, dapat emas. Beli rumah ini. Ini beli rumah ini. Di mana ya si Koyo nanti? Tapi kita harus kasih ke dia ya. Awas, awas, itu. Hampir aja, hampir itu. Wih, hati-hati, Sir, sumpah, Sir. Oke, kita report aja ke dia nih. Tuh, dia nungguin, dia nungguin, dia nungguin. Halo. Ini sampai. Kita dapat barangnya nih. Kita dapat, kita dapat. Ada banyak dimana? Banget emas. Dapat. Kita dapat banyak. Di mana Pak Koyo? Di sini. Di glovebox. Di trunk, di trunk. Trunk, oke. Okay. Punya saya barisan pertama. Tunggu. Bambang, kamu taruh barisan kedua, Bambang. Oh, itu dia. Bambang itu kamu jatuh. Bentar. Oke, saya sudah taro. Udah belum? Oh, kita dicek, Bambang. Kita dicek, Bambang. Oh, pakai itu deteksinya. Iya, gold detector itu. Masa iya jadi sih? Jadi asli apa enggak ini? Aduh. Kita palsu. Kita sudah melewati gocekan-gocekan seperti Messi. Ah, asli. It's real. Wah. It's real. Berapa harganya itu? Pak Koyo. Real gitu. Pak Koyo. Untuk harganya saya kurang tahu. Mungkin kita harus membawa barang-barang ini. Real cuy. Pak Koyo, Pak Koyo. Kita kaya tata. Real. Kita kaya tata. Oke, gas. Oke, gas. Mungkin kita ini harus membawa pakai karung ini. Kita dari sana. Di gubuk yang itu. Oke, oke, oke. Mana? Mana? Itu gubuk di sana. Gubuk yang itu. Oke, oke, oke. Gubuk yang mana? Banyak itu. Oh, di sini, Bambang. Bambang, sini, Bambang. Itu tuh. Oke, oke. Yang ada gubuk sana. Ada karungnya, Tatang? Gak ada. Mana ya karungnya? Mana karungnya? Dia kabur. Dia bawa emas kita. Kita ambil sini. Hah? Kita ambil jet ski. Hei. Kita ambil jet ski sini. Dia mana? Dia di mana? Wah, mas. Wah. Mama nak apa, Mama? Kita ambil jet ski sini, kita ambil jet ski. Emas kita di bawah. Hei. Sir, kejar jet ski. Jetki, sir, kita dikerjain, sir. Sir. Sir, ayo. Sir, kita jadi polisi bego banget. Sini, Jambang, kamu ambil bawa. Ayo, sini, manja sama aku. Kuncinya, mana kuncinya? Kejar. Di mana dia? Itu depan, itu perahu depan. Kita kenapa bego banget sih, sir? Enggak. Masa dia pakai fake smile. Itu aja, jangan tambah. Itu Bambang. Itu ya? Itu. Woi, Pak Koil. Bisa, kita ngejar. Tatang, kamu lompat, Tatang. Kalian pergi, kalian. Saya loncat. Iya, lompat. Saya bisa loncat. Bisa. Ayo, Tatang. Tatang itu emas banyak banget, Tatang. Iya, gimana? Saya tes, coba tanya. Tinggal lompat aja pakai otot F ke sebelah kiri. Ini. Oke. Saya. Bambang. Aku jatuh. Ranjau. Bentar, saya mau naik. Ada ranjau. Makanya tadi saya bilang. Bagi kunci dulu. Makanya saya bilang tadi, begitu di dekat dia, kau langsung lompat. Oke. Saya loncat ya. Nih, kita bisa ngejar nih. Hey, stop, Pak Koil. Kamu jangan membawa emas kita. Let's go! Abu Hacker, ya kali ini kamu bisa menangkap saya. Perasaan udah pakai seat belt. Begitu di sebelah dia, ayo, anda langsung lompat, Tatang. Yaudah, ayo. Ini saya loncat. Kamu deketin. Buru. Deketin. Saya loncat. Ayo deketin. Siapa kasih? Kenapa lompatnya ke situ? Hei, Tatang, kamu yang bener aja dong. Ayo. Deketin. Hei, mundur kamu. Ayo. Kamu tuh, kan dari tadi katanya lompatnya ke sebelah kanan. Pergi kalian dari arah saya, pergi.
pinggir. Tatang, gue nggak mau lagi deh Tatang. Saya adanya, oh, saya hancurin mesinnya aja. Bisa, bisa, bisa. Diapain, diapain, diapain. Pakai pistol. Oke, kita start ini ya. Berhenti kamu, berhenti kamu. Kalian ini. Aduh. Jangan ditabrak. Jaman. Jangan, jangan kau tabrak, Tatang. Dia lari, dia lari. Ayo, ayo, ayo. Ayo bambang, ayo bambang, ayo bambang. Dia lari, dia lari, dia lari. Menyerah, menyerah. Dia lari terus. Berhenti kamu. Dia larinya pelan itu. Tekel, 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 tekel. Saya dia mau kemana, dia ke atas, dia ke atas, dia ke atas. Saya ke kelatan. Bisa, bisa. Cepet, 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 cepet. Maaf, bagi alkohol dulu, stres. Ini. Eh, dia turun lagi. Untuk krim brulee. Ih, itu krim brulee. Iya, bisa lagi stres. Ah. Oh, dapat, dapat. Eh, kamu menyerah. Iya, kembalikan mas saya. Kembalikan mas saya. Udah, 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 dia. Oke, oke, tenang, tenang, tenang. Kembalikan mas saya, kembalikan mas saya. Aduh, muka saya sakit sekali. Oke, saya akan berikan emas ini. Saya akan berikan emas ini. Bagus. Bagus, Tatang. Kamu terbaik, Tatang. Okay. Eh, Tatang lagi. Bambang, Bambang masih saya. Aduh, saya stres ini. Mana emasnya? Oke, okay, kamu berjanji untuk memberikan emasnya. Kalau enggak, kita rugi dong. Yang beneran. Oh, betul, betul. 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 Rugi dong kita. Nanti kita jadi rugi dong. Yeay, ketangkep. Mana emasnya tadi? Mata satu. Hitung, hitung, hitung dulu Bambang, hitung Bambang, hitung Bambang, hitung yang jelas Bambang. Oh ya, betul, lebih saya nih. Hitung, hitung, hitung. Oh iya, bohong. Ya itu sudah semua. Oke, 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 iya, ya saya ambil satu. Oke, 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 there we go, there we go. Oke, oke. Kamu jangan bohong, kita rugi dong. Iya, saya sudah kasih semua. Saya sudah kasih semua. Saya sudah kasih semua. Itu kau masih nyelipin itu. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Wah, sepertinya dia pembohong. Suruh dia, buka topengmu. Buka dulu topengmu. Jangan, jangan dibuka. Betul, betul, betul. Saya pengen tahu kau siapa sebenarnya, ha? Jangan, 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 please. Cepat, buka dulu topengmu. Lebih baik, saya akan lari dari sini, Pak. Buka. Tidak, buka. Buka dulu topengmu. Pasti kamu bukanlah penduduk laut. Siapa kamu sebenarnya? Cepat, oh, cepat. Bambang, 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 sabar. Sabar, Bambang. Sabar, sabar. Sabar. Cepat, sabar, Bambang. Bambang. Cepat. Ah, dia udah buka masker. Kepalanya benjol kah? Cepat. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Kamu sebenarnya? Ayah. Joji. Demi apa? Oh, ini bukan cerita, bukan ceritanya, bukan dia ya, saya. Kamu. Lupa aja. Ini bapak kamu, Milo. Ini bapak kamu. Okay, bukan. Bukan, tapi biar ceritanya itu, biar dia itu ayah saya, biar dramatisin aja. Oh. Kayak. Boleh, boleh, boleh. Tapi siapa kamu sebenarnya? Oh, okay. Siapa kamu? Siapa? Saya adalah penduduk asli dari Cayo Perico. Oke. Penduduk asli Cayo Perico. Yang ini juga bukan topeng kamu. Bukan topeng kamu. Saya enggak pakai topeng. Bukan topeng kamu. Saya memang begini. Bukan. Kenapa kamu jelek? Bukan topeng kamu. Ya memang muka saya begini. Makanya orang-orang kira saya. Berarti emasnya boleh buat saya ya. Boleh buat kami. Emasnya. Berikan saya mungkin satu. Oke, oke, oke. Kalau saya sih mau. Tidak ada. Rugi dong. Tidak, 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 tidak. Mau Bambang. Boleh. Rugi dong. Rugi dong. Rugi dong. Cincin aja, cincin tuh, cincin. Cincin nanti dia nikah, buat nikah. Ya, sama ini satu kenangan dari kami. Apa itu? Apa itu? Tabung oksigen. Tuh, kalau kamu butuh menyelam. Ini dari saya. Ini dari saya. Buat terima kasih Pak Koil. Sekarang saya akan mencoba untuk menukar emas ini dengan uang. Terima kasih. Oke, ayo let's go. Ayo, ayo. Kita pergi, kita pulang. Wah, kira-kira itu bapak-bapak berapa itu, tampan sir? Tampan juga ya. Bapak-bapak itu tampan juga ternyata. Kasian tahu dia, dia hidup di Sumatera Barat. Dia agak juga. Kita guys, kita kesan terakhir ke dia. Sebuah luka terdalam. Dadah.